Halo. Assalamualaikum. Biasa kok sih, assalamualaikum. Halo, halo. Yo, waalaikumsalam. Ma, tolong kirim pai duit lah. Aduh, belah luat duit nih. Bahasa kok duit kok belah juga. Sampai dikirim 500 minggu bijo. Yo gelah nih kebutuhan ayah, Ma. Nya kan tinggal di Jakarta. Biaya kuhi beda lah mah, jama lampung sina. Mula kadu mamah cawako. Lamun lulus kuliah sah, ngunut kerja di Lampung. Niku kan anak bungsu. Mahani monyin kak berkeluarga. Nanti saya ngurus kemahan siapa. Bangi niku lamun ayah duit. Iji gawah mah jelas. Sibuk berkehaga juga. Haga jadi apa? Ingat yo, hidup luntuhas ah. Insyaallah. Yo, ayo. Mas, mas, tunggu mas. Oh, seperti itu. Saya akan hubungi lagi ya. Baik. Ada apa mas? Kemarin saya di email dapat panggilan interview kerja di Tiger House Production sebagai scriptwriter dan director pengiklanan. Step selanjutnya di mana ya mas? Boleh saya lihat CV-nya? Kamu belum punya pengalaman kerja ya? Tapi saya pernah bantuin teman saya untuk bikin iklan sebuah produk yang sudah tayang di TV. Dan saya juga punya contoh konsep iklan original saya ada di balik CV-nya. Saya juga udah kirim di email juga di situ. Baik, kalau gitu saya pelajari dulu ya. Kalau oke, saya hubungi nanti. Ngapain? Baru, hari ini aku baru kelar interview kerja loh. Doain ya semoga keterima biar aku bisa cepet-cepet halilin kamu. Ya. Iya sayang, aku doain semoga kamu keterima ya. Kan biar buat halalin kamu juga. Amin. Aku pesen makan dulu ya karena aku baru interview, aku traktir hari ini. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gue bagi rokok ya. Kata udah kerja lo, masih aja minta rokok. Ya, lalu. Untung-untung gue minta rokok doang, gak akan minjem duit lo. Jadi lo kalau minta rokok gak akan minjem duit nih? Lagian, itu yang kemarin bulan lalu interview gue kagak ada kabar anjir sampai sekarang. Boleh coba sih apply ke rumah produksi lain. Cuman sama aja gak ada panggilan gue. Lagi pusing gue, itu nyokap gue cerewet banget nyuruh gue pulang. Harusnya kamu tuh nurut, anak terakhir, jaga rumah. Masa anak terakhir gak mau jaga rumah? Pusing banget gue. Bagi ya. Kamu itu syarap gue. Lebay banget lo, orang lagi curhat gue, cerewet banget lo. Gue ngerasa bersalah sih sama nyokap gue. Soalnya dia di rumah sekarang tinggal sendiri kan. Tapi ya gue ngerasa kayak masa gak adil banget sih mentang-mentang gue anak terakhir gue gak bisa milih jalan hidup gue sendiri. Ya kita masih muda ya, gue masih muda. Gue pengen gitu punya impian. Pengen ngebahagiain keluarga gue pakai cara gue sendiri. Ini malah disuruh-suruh pulang. Gue tuh kalau di keluarga kayak
kayak masih dianggap anak kecil, kayak nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Padahal umur gue di 4 abad. Gue iri sih sama kakak-kakak gue, maksudnya mereka tuh bisa ngejalanin kehidupan sendiri-sendiri gitu. Ya nggak kayak gitu juga, Gem. Lihat nih gue, jadi anak pertama di keluarga gue, ngerasain jatuh bangun segala macem, harus jadi contoh buat adik-adik gue, harus ngalah sama adik-adik gue. Eh sekarang adik-adik gue tinggal ngerasain enaknya doang. Lah tai, orang lagi curhat malah adu nasib lo. By the way, gue minjem duit GoPay dong. Katanya kalau udah minta rokok, lo gak akan minjem duit lagi. Kan gue udah gak minta rokok lagi. Anjir lo, cobaan bener dah punya temen kayak lo. Yak, sirupnya habis nih, bagi lagi dong. Anjir lo, sirup gue udah lo habisin, minta lagi pula. Iya, gue pesen sendiri nih, ojek online. Baperan lo, setan. Iya, baik lo. Eh, gue bagi rokok lagi ya. Selalu. Gem, Gemak. Apa? Sini buruan. Apa sih? Kenapa sih? Lihat dah, itu kok konsep iklannya kayak konsep iklan yang pernah lu ceritain ke gua ya? Coba ini, nikmat dan bikin hangat. Wajah kamu kusam, berjerawat, tidak menarik, burik. Tenang saja, ada solusinya. Scarlet Whitening rangkaian face care. Pakai maskernya, pakai serumnya, pijat-pijat ke wajah, pakai krim malam atau krim siang tergantung harinya. Membuat wajahmu bersinar terang. Pakai Scarlet Whitening dijamin glow up. Pak, tunggu Pak. Kok nggak ada konfirmasi ya kalau konsep iklan yang saya serahin di CV saya bakal dipakai untuk kegiatan komersil? Maksudnya apa ya? Pak, saya nggak mau tahu ya, Pak. Karena Bapak dan perusahaan Bapak sudah pakai konsep iklan saya yang saya tulis di CV itu, saya minta bagian saya. Gini aja deh, Mas. Apabila Masnya merasa dirugikan dan memiliki bukti yang kuat kalau Anda dirugikan, silakan tuntut rumah produksi kami ke pengadilan. Oh enggak, itu pun kalau Masnya memiliki uang untuk menuntut kami. Halo Pak Direktur? Oh iya, jelas dong Pak. Perusahaan kami perusahaan terpercaya, tidak mungkin mengecewakan apabila membuat iklan. Rumah kamu kosong? Santai, orang tuaku lagi keluar kota, adikku juga. Wah gila lo berdua. Gak punya otak lo semua. Jack, ini Yasmin cewek gue, Jack. Emang gak ada cewek lain apa? Anjing lo ya? Lo yang anjing. Lo mikir gak umur itu nambah? Terus sekarang gue harus nungguin lo yang jelas-jelas umur 25 belum kerja, sedangkan dia bisa kasih kepastian buat gue ketika lo tuh gak bisa sama sekali. Mikir! Eh, gue udah janji bakal nikahin lo ya. Lo nyanyi gak tol. Hah? Lo kalau pengen cari cowok yang serius, ngapa harus sama temen gue? Hah? Gak laku lo. Gak punya otak lo, gak punya hati. Babi! Gue emang salah, tapi lo gak usah bentak-bentak cewek gue ya, bangsat.
halo mah. Assalamualaikum. Kebiasaan nih gue itu. Loh, halo Gema. Tapi ini kok. Woi, Gema, tolong pai siram kembang aja. Yo, serbu ya, Ma. Halo? Halo, ini benar dengan Mas Gema? Iya, benar. Ini dengan siapa ya? Selamat ya, Mas. Kamu terpilih untuk panggilan interview. Apakah bisa datang hari Senin ke kantor kita di Jakarta? Oh ya, kalau nggak salah, salah satu konsep kamu yang ada di CV ini pernah dipakai sama Tiger Pictures ya, untuk iklan? Iya, benar. Tapi saya nggak bisa bilang konsep itu masih milik saya sih. I see. Dunia kreatif emang kejam ya, Mas. Sebenarnya kamu berbakat dalam membuat konsep iklan. Saya benar-benar tertarik nih sama kamu. Bila perlu, selain review, kita langsung tanda tangan kontrak aja gimana?